Kali ini kita akan mereview Bluetooth speaker portable ya, merek M408. Ini produk yang lagi banyak diomongin orang-orang. Sekarang kita bongkar isinya. Tulisannya seperti ini. Kita langsung saja unboxing portable Bluetooth speaker M408. Nah, ini dia Bluetooth portable-nya. Kita mendapat kabel USB buat charger ya. Tampilannya seperti ini. Nih, bisa kalian baca sendiri. Lubang di atas ada memori. Terus buat charger ya. Ini tombol on off. Ini USB. Ini USB. Di samping enggak ada. Sampingnya lagi enggak ada. Bawah, belakang polos. Lalu coba kita hidupkan. Bluetooth mode. Nah, hidup ya teman-teman. Ini tinggal kita langsung konekin ke handphone kita. Ini saya beli harganya 50.000 ya di toko offline. Kalau di toko online sekitar 40 ribuan lah, sampai 30.000. ini enteng banget, kayak celengan. Saya juga nggak tahu suaranya seperti apa. Langsung saja ntar kita hidupin ya, langsung konekin ke HP kita. Bluetooth mode. Connected. Disconnected. Connected. Thank you.
Thank you.